Pemain muda Indonesia Sadil Ramdhani dipastikan tak melanjutkan masa kerjanya dengan Pahang FA, klub asal Malaysia. Perpisahan kepada klub dan supporter pun ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen, official penyokong Tok Gajah, dan teman-teman at official Pahang FA. Tulis mantan bintang Persela Lamongan dalam unggahannya di Instagram. Dengan skill keren yang dimiliki Sadil Ramdhani membuat klub Eropa tertarik untuk merekrut Sadil Ramdhani. Ada beberapa aksi yang membuat para klub-klub Eropa tertarik untuk membeli Sadil Ramdhani. Seperti saat Sadil Ramdhani mencetak gol pertamanya di Pahang FA dan beberapa gol roket yang Sadil Ramdhani ciptakan saat membela timnas Indonesia. Dan hal ini menjadi kesempatan klub luar negeri untuk merekrut Sadil Ramdhani. Tentu para klub luar negeri harus menyiapkan dana kurang lebih 2,3 miliar agar bisa mendapatkan Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga pernah mendapat tawaran dari Kurniawan Dwi Yulianto agar dirinya tetap bermain di Liga Malaysia. Apakah Sadil Ramdhani tertarik untuk bermain di Liga Eropa atau malah sebaliknya dirinya tetap bermain di Liga Malaysia? Bagaimana menurut Sobat Gila Bola? Tolong berikan saran dan masukan di kolom komentar ya. So, tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.